Polres Metro Jakarta Barat satu hari yang lalu telah mengamankan dua orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Yang pertama seorang pria inisial PPP, pekerjaan musisi, dan yang kedua adalah seorang perempuan atas nama PA. Barang bukti yang kami dapatkan adalah narkotika jenis sabu. Untuk beratnya itu ada satu klip kecil narkotika jenis sabu dan alat hisap. Sementara dua orang tersebut sampai sekarang masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terkait dari mana barang bukti tersebut didapatkan. Dan sekarang tim kami masih di lapangan untuk mengembangkan kasus ini. Tersangka yang dua orang tersebut kami amankan di daerah Ampera, Jakarta Selatan. Kapan, Pak? Pada tanggal 20 Juni jam 1 malam. Di rumah atau di rumah? Di kos. Di kos milik PTB. Barang jadi, buktinya tadi sudah saya sampaikan, barang buktinya adalah narkotika jenis sabu dan alat hisap. Mereka berdua punya hubungan pribadi atau hubungan profesional aja, Pak? Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman. Nanti selengkapnya kalau sudah tuntas penyidikan kami akan disampaikan langsung dalam press release oleh Bapak Kapolres Metro Jakarta Barat. Itu dari figur juga atau siapa? Bukan. Pak, itu aja. Kondisi ya, saat ditangkap itu sudah setelah memakai itu seperti apa, Pak? Jadi pada saat kita ditangkap dia setelah memakai narkotika jenis sabu tersebut. Sempat ngelawan nggak, Pak? Tidak ada perlawanan dan yang bersangkutan cukup kooperatif. Sekarang kami lagi mengejar dari mana dan siapa yang memberikan barang sabu tersebut kepada dua orang tersebut. Informasi awalnya dari mana, Pak? Ini masih kita dalami, Mas. Oh, jadi apa sudah jadi tersangka, Pak? Belum, ini masih kami akan memeriksaan karena kan baru satu hari, baru tanggal 20. Berat BB-nya, Pak? Ini masih kami satu klip kecil, nanti berat barang buktinya akan disampaikan pada saat press release. Motif pakai narkobanya, Pak? Nanti pada saat press release ini kan masih pemeriksaan, Mas. Baru satu hari, kami punya waktu 3 kali 24 jam untuk melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap tersangka terhadap kedua orang tersebut, apakah mereka akan nantikan mereka status menjadi tersangka atau tidak. Jadi kami harap teman-teman bersabar, kami melakukan penyelidikan dan kami mencoba untuk kami akan mengejar siapa yang memberikan barang sabu tersebut terhadap yang kedua orang yang kami amankan. Pas waktu keluarganya menjenguk, apakah sudah diberi izin untuk menjenguk atau seperti? Sampai sekarang belum dapat kami berikan izin karena keduanya masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan. Izin kesehatan kapan? Belum, Pak. Belum. Nanti mungkin kalau tidak sore ini besok pagi kami akan tes urin. Itu aja. Ya. Tapi untuk sementara tes urin sementara pada saat setelah penangkapan sudah kami lakukan. Dan keduanya positif menggunakan metafetamin. Tapi nanti juga kami akan lakukan cek kesehatan terhadap kedua tersangka kedua orang yang sudah kami amankan tersebut. Kondisinya, Pak, sekarang seperti apa? Sehat kondisinya dan keduanya cukup kooperatif dalam melakuan pemeriksaan. Terima kasih, Pak Kasat. Terima kasih banyak, Pak Kasat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.